Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani habbati fillah, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berada pada hari-hari terakhir dari bulan Ramadan mubarak ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaat, dengan salawat ini kita mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kajian kita dalam kitab Syamail Muhammadiyah ini kita berikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dapat kita melaksanakan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menemukan kita dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Haudzul Kautsar. Qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu taala, babu ma jaa fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Mahmud bin Ghailan, qala hadatsana Abu Dawud, qala hadatsana Syu'bah عن قتادة قال سمعت عبد الله بن عتبة ابن أبي عتبة يحدث عن سعيد عن أبي سعيد بن الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. باب tentang rasa malunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Imam At-Tirmidzi dengan sanadnya sampai ke Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih malu, memiliki sifat malu lebih daripada gadis-gadis yang pingit, yang dipingit. Dan beliau apabila tidak senang dengan sesuatu, maka terlihat pada wajah beliau. Di bangsa Arab itu terkenal dengan al-'adra'u fi khidriha, karena orang-orang Arab itu termasuk orang-orang yang sangat rasa girah atau rasa cemburunya terhadap istri dan anak-anak yang perempuan, saudarinya juga, terutama anak-anak mereka yang masih gadis. Jadi anak gadis itu dimuliakan di dalam rumah, tidak boleh berjalan keluar rumah untuk memenuhi keperluannya atau hajat-hajatnya. Itu semua dihandle oleh ayahnya. Jadi kalau dia perlu juga untuk belajar dan sebagainya, itu diantar dan dijemput oleh ayahnya. Jadi al-khidr itu artinya tempat di mana si perempuan itu jauh daripada pandangan-pandangan orang. Sampai desain-desain rumah di sana sampai saat waktu-waktu terakhir dari sebelum modernisasi ini, jendela itu bentuknya kalau ada orang duduk di samping jendela itu nggak terlihat wajahnya, tapi udara cahaya masuk. Jadi didesain sedemikian rupa demi apa? Menjaga jangan sampai anak-anak perempuan itu bisa dilihat oleh orang asing atau ajnabi. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Abi Sa'id al-Khudri lebih daripada wanita atau gadis yang dipingit tadi. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-haya? Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab yang masyhur Fathul Bari menjelaskan bahwa malu itu sifat alami. Sifat alami yang nampak sekali pada gadis-gadis. Tapi malu di sini ada hadis lain, al-haya'u minal iman, malu bagian daripada iman. Itu malu bukan yang alami ini, tapi malu yang dimaksud adalah malu ketika melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada di posisi yang dimurkanya atau di tempat yang maksiat terhadapnya atau dalam perilaku yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu malu mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik, walaupun itu suatu yang tidak baik.
kariha, yakni dia tidak senang. Dan itu sahabat kenal kalau Rasulullah itu enggak senang dari wajah beliau. Seperti Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika punya tirai yang bergambarkan kuda, wajah Rasulullah berubah. Jadi beliau enggak marah-marah langsung, "Wah, Aisyah itu sobek aja, lempar," enggak. Tapi wajahnya berubah. Lalu kata Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, saya minta maaf, minta ampun. Ampunkanlah aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirli Rabb. Kenapa sampean marah? Amiyati'an turamiki. Jauhkan ya Nabi, ini tirai kamu itu." وقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وقيع أنبأنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن معولى لعائشة رضي الله عنها قال قالت عائشة ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ini istri Rasulullah, beliau mengatakan, "Saya tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah. Aku tidak pernah melihat, atau aku tidak pernah melihat sama sekali. Aku tidak melihat, atau aku tidak pernah melihat sama sekali kemaluan Rasulullah SAW." Kenapa? Karena Rasulullah SAW menjaga kemaluan beliau walaupun di hadapan istrinya. Jadi kita harus menjaga lah, walaupun itu dalam hal yang halal. Makanya para ulama menyatakan kalau suami istri itu berhubungan intim tanpa busana itu boleh sebenarnya, tapi makruh. Makruh kenapa? Karena khawatir kalau ada orang lain yang lihat. Maka hendaklah dianjurkan untuk berselimut dan sebagainya. Ada sebuah hadis lagi. Siti Aisyah menceritakan bahwa kami mandi bersama Rasulullah. Saya mandi bersama Rasulullah. Araminu wa yaraminni. Dia melihat dariku dan aku melihat dia. Maka yang dimaksud di sini adalah tubuh beliau secara umum, bukan kemaluannya. Makanya ada sebagian ulama berdasarkan hadis ini menyatakan memandang kemaluan istri atau suami itu apa nih, makruh, yang mendekati haram. Akan ada sebagian mereka mengatakan bisa mengakibatkan hilangnya rasa malu kita nantinya. Jadi Nabi kita SAW menjelaskan kita untuk tidak memandang kemaluan istri atau kemaluan suami walaupun suatu yang halal. Artinya jangan disengaja. Wallahu a'lam. Kita masuki bab baru, bab ma ja'a fi hijamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang hijamah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajar kita bersungguh. Hijamah itu sunnah daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bagian daripada pengobatan tradisional yang dinyatakan ampuh dalam mengobati banyak penyakit. Dan bila kita melakukan hijamah, itu niat pertamanya kita ingin mengikuti jejak Rasulullah SAW. Yang kedua, kita minta syifa, memohon kepada Allah syifa. Artinya bekam itu bagian daripada usaha kita untuk mendapat kesembuhan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan segala sesuatu itu ada sebabnya. Jadi kalau kita mau sembuh dari penyakit ini ada sebabnya. Entah itu minum obat, entah itu berhijam dan seterusnya. Nah, Rasulullah SAW nampak pada bab ini ada 6 hadis. Yang pertama, qala hadathana Ali bin Hujrin qala hadathana Ismail bin Ja'far an Humayid qala su'ila Anas bin Malik an kasbil hijjam. Faqala Anas ihtajama Rasulullah SAW hajamah Abu Thaibah fa amara lahu bi sa'atay bi sa'ain min ta'amin wa kallama ahlahu wa wada'u anhu min kharajihi wa qala inna afdala ma tadawaytum bihi al-hijama aw inna min amsali ma tadawaytum bihi al-hijama.
dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau itu ditanya tentang hukum mengambil upah daripada hijamah atau ujar kita berprofesi sebagai tukang bekam. Nah, boleh kada itu? Mungkin pertanyaan ini muncul karena ada sebuah hadis samanul kalbi khabith wa halwanul kahini khabith wa kasbil hajjami khabith. Harga anjing itu suatu yang tidak baik. Hadiah bagi orang yang peramal itu suatu tidak baik, dan hasil daripada orang berbekam itu suatu yang tidak baik. Nah, maka karena hadis inilah Anas bin Malik radhiyallahu ditanyakan. Jadi Rasul Anas bin Malik radhiyallahu menjelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan. Rasulullah melakukan. Nah, bila Rasulullah melakukan berarti halal. Ya. Jadi kita berbekam itu halal. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memberi Abu Taibah yang membekamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan 2 sa' daripada kurma atau makanan. Nah, 2 sa' itu kurang lebih 6 kilo ya, atau 7 kilo. Karena takaran kurma. Dan beliau berbicara dengan keluarga Abu Taibah, kemudian menurunkan biaya pajak. Kharaj itu pajak dari hasil bumi. Dan jadi Anas menyatakan Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang paling baik daripada yang kalian gunakan dalam berobat itu adalah berbekam, atau sesungguhnya sesuatu yang paling baik yang kalian gunakan untuk berobat itu adalah berbekam. Nah, jadi dari hadis ini Anas menjawab dua pernyataan. Pertama, perilaku Nabi, dan Nabi SAW memberi upah kepada yang memberikan hijamah atau bekam. Yang kedua, Nabi memujinya. Jadi bagaimana tafsir tentang hadis khabis tadi? Para ulama mengatakan bil karahiyah, makruh. Karena hadis ini khabis itu memiliki beberapa makna. Harga anjing haram. Hasil dari ramalan orang memberi duit untuk karena kita meramal itu sesuatu yang haram. Nah, tapi kalau hijamah itu menjadi makruh karena disandingkan dengan yang haram. Nah, kenapa jadi makruh? Karena hijamah ini tidak bisa dijadikan sebuah profesi yang menghasilkan. Jadi Nabi SAW menganjurkan kepada kita memilih profesi aja ada level-levelnya. Di antaranya yang terbaik itu kita bertani. Di antaranya kita punya keahlian membuat sesuatu, atau istilah Rasulullah itu amalul yad. Nah, makanya sekarang kan ada handmade lah istilahnya. Wah, itu biayanya mahal tuh. Kalau sepatu dibikin dengan tangan bukan pabrikan itu lebih mahal. Baju kalau didesain terus dijahit dengan bukan pabrikan atau bukan jahitan yang banyak itu lebih mahal dibandingkan. Nah, jadi maksud makruh di sini bukan makruh bekerjanya, tapi makruh dijadikan sebagai profesi utamanya kita, karena hasil darinya sedikit. Itu maksudnya daripada makruh. Nah, halal dah, jawabannya halal, karena Sayyidina Anas bin Malik menjawab dua sekaligus, perilaku Nabi dan sabdanya Nabi SAW. Jadi hadis qauli dan fi'li. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berbekam, kemudian beliau merintahkan kepada Ali untuk memberi si tukang bekam itu upahnya. وقال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس أظنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين وبين الكتفين
وأعطى الحجام أجره ولو كان حرما لم يعطيه. Dari Abdullah bin Abbas, dari Syabi, bahwa Nabi SAW berbekam di akhda'in itu sini, atau di tengkukan kepala ini, dan antara dua bahu beliau, dan beliau kasih upah kepada yang membekam beliau. Andai kata bekam itu hukumnya haram, maka Rasulullah tidak bakalan memberinya. Nah, jadi hadis ini mengatakan hadis-hadis yang sebelumnya, tapi tambahan di sini ada metodenya di mana. Jadi bekam di tengkukan kepala ini sama di bahu itu, karena di bahu dan tengkukan kepala ini katanya di situ sumbernya banyak saraf. Maka karena banyak saraf, maka darah yang kotor yang tidak baik itu lebih mudah disedot di sana, dari sana. Jadi dalam Islam itu ada tiga metode pengobatan yang tradisional yang ada dalam hadis Nabi SAW. Yang pertama hijamah, yang kedua kai, yang ketiga safat. Hijamah bebekam dan dilakukan oleh orang-orang profesional, ya, khususnya apabila di daerah tepukan kepala ini harus orang profesional. Profesional di sini artinya dia ngerti bahwa di tepukan kepala ini banyak saraf-saraf kecil, dan itu tidak boleh ditoreh. Terus dilakukan dengan ditusuk aja, ditusuk dengan tusukan yang tidak dalam. Yang kedua as-safad itu darah itu tidak, kalau hijamah atau bekam dibuang hanya darah kotor, makanya terlihat hitam pekat, kadang-kadang kental. Nah, tapi kalau safad enggak, itu dibuang ke seluruhan. Tapi dengan takaran-takaran tertentu juga yang melakukan orang-orang profesional. Nah, sekarang ini dengan perkembangan zaman, itu bagus kita mendonorkan darah, bagian daripada safat. Ya. Jadi paling tidak 2 kali setahun kita, itu bagus. Apalagi kita tidak punya penyakit sehat atau afiat, itu bagus sekali didonorkan darah. Apalagi darah sekarang kan orang membutuhkan. Nah, yang ketiga kai. Nah, kai ini Nabi membatasinya sehingga difahami oleh ulama hukumnya makruh yang mendekati haram. Kenapa? Karena al-kai ini pengobatan yang terakhir. Pengobatan yang tidak, andai kata sudah habis segala usaha, nah maka harus menggunakan al-kai. Al-kai itu adalah besi itu dipanaskan sampai memerah, kemudian disentuhkan ke tubuh dalam satu titik-titik tertentu dengan di tubuh orang yang sakit ini. Dan itu tentunya harus dilakukan oleh orang profesional untuk menyengat supaya respon tubuh ini lebih cepat lagi dengan sengatan-sengatan itu. Sekarang ini metode kai ini udah berkembang, bisa dengan sengatan listrik dan sebagainya, pakai biasanya itu di terapis-terapis di rumah sakit itu sudah ada yang pakai cahaya infrared merah, bisa pakai listrik, sengatan listrik dengan voltasi atau kekuatan yang sudah ditentukan. Nah, jadi ini tiga metode yang sudah saya jelaskan hukumnya, supaya tidak bingung kita terhadap pengobatan ini. Karena di zaman sekarang ini kayaknya ada yang berusaha untuk membenturkan antara metode tradisional atau metode yang disebut dengan herbal dan metode kimia. Padahal dua-duanya ini islami, baik itu yang dengan kimia ataupun dengan herbal, dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kenapa saya bilang dua-duanya islami? Yang pertama herbal itu karena Nabi SAW banyak bersabda tentang kelebihan keutamaan madu, habbat as-sauda dan lain-lain. Dan Imam Nukayim menghimpunkan itu dalam kitab beliau At-Tibb An-Nabawi. At-Tibb An-Nabawi bagian daripada kitab Zadul Ma'ad, ada salah jilid ke-4 atau yang ke-5. Nah, lalu dijual tersendiri namanya At-Tibb An-Nabawi.
Nah, kemudian kekurangan dari herbal ini itu tidak punya takaran, dosisnya itu tidak jelas. Ya. Makanya kita lihat dalam suatu hadis seorang sahabat, ya Rasulullah, saudara saya istitlaq qabdhu. Istitlaq itu penafsirannya beda-beda, tapi kita nggak tahu apa sih sakitnya, entah itu diare atau kembung, kita nggak tahu. Tapi Nabi beri saran untuk minum madu. Tidak lama datang lagi, ya Rasulullah, dia masih sakit. Nabi bilang, berilah dia madu. Terus tidak lama datang lagi, ya Rasulullah, dia masih sakit perutnya. Rasulullah bilang, berilah madu. Jadi para ulama ahli kesehatan mengatakan, kenapa Nabi memberi saran, berilah madu, berilah madu, berilah madu. Supaya yang diberi madu, mungkin yang memberi madu ini enggak sampai dosisnya. Nah, tapi kita punya hadis umum bahwa Nabi SAW menyatakan bahwa setiap penyakit ma anzalad da illa wa anzal ma'ahu dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi tidak ada namanya penyakit tidak ada obatnya. Semua ada penyakit ada obatnya. Hanya alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ada orang yang tahu, ada orang yang tidak tahu. Jadi kita tugas kita untuk mencari pengobatan-pengobatan ini. Nah, kemudian metode pengobatan yang kimia-kimia itu dengan obat-obatan yang modern sekarang, terus meningkat lagi dengan bedah, meningkat lagi dengan vaksin dan sebagainya. Ada orang-orang yang berpikiran anti barat, pokoknya yang pakai obat, pakai operasi, pokoknya yang pakai dokter itu pada umumnya enggak lah, itu bukan islami, itu kafir. Nah, itu sangat keliru. Orang itu terbatas sekali dengan pengetahuan, terbatas sekali ilmunya. Yang pertama menemukan obat-obat kimiawi itu orang Islam, di antaranya Al-Imam Az-Zahrawi. Az-Zahrawi itu ayahnya ahli apotik, apoteker kayak istilahnya. Karena beliaulah di zaman beliau itu pengobatan-pengobatan itu tuh kan namanya obat kan warnanya mirip-mirip. Itu beliau pertama yang membuat nama-nama obat. Dan beliaulah membuat dosis-dosisnya cocok berapa. Dan dari herbal mereka ekstrak menjadi obat-obatan yang gampang mudah dimakan, mudah diminum. Makanya dari ribuan herbal-herbal yang mereka miliki di tanah-tanah di tanah Arab itu, yang antik itu ada racun, ada herbal itu racun, tapi kok bisa dibikin obat? Makanya apotek itu lambangnya gelas sama ular, ularnya racun. Jadi obat-obat kimia itu hakikatnya racun yang boleh dimakan dengan apa dosis tertentu. Nah, obat-obatan ini itu harus diketahui oleh dokter, bukan apoteker. Banyak orang-orang tinggal ke apotek aja, aku sakit kepala, cari obat sakit kepala. Oh, ini pilih obat ini aja. Oh, itu bahaya. Kenapa? Karena banyak penyakit itu yang akibatnya sakit kepala, tapi sebabnya beda-beda. Sakit perut sama, atau demam lebih lagi. Nah, oleh karena itu dokterlah yang menetapkan obat itu, dan itu pun dengan dosis tertentu. Sebelum makan, sesudah makan, di saat makan, ada yang harus 8 jam dan sebagainya. Nah, itu harus kita taati supaya obat itu berjalan. Tapi tidak boleh obat itu dipakai sewaktu panjang, karena apa? Racun. Oleh karena itu pengobatan modern ini bukannya dari kafir, bukan dari negara barat, justru dari Islam. Ibnu Sina rahimahullah wa ta'ala arda, itu ayahnya ilmu kedokteran yang kemudian disalin oleh orang barat. Ketika mereka salin, kitab-kitab beliau itu mereka simpan seakan-akan itu milik mereka. Nah, jadi ada metode apa? Metode pengobatan kimia yang sebenarnya racun supaya diberikan dengan dosis tertentu
Nah, apa lebihnya? Lebihnya obat ini dia cepat. Nah, kita merasakan ya, kalau sakit kepala tinggal beli obat aja, makan setengah jam, jam udah enak. Nah, itu keistimewaannya. Tapi berbahaya kalau panjang di waktu yang panjang. Oleh karena itu dokter biasanya kalau udah misalnya sekian itu harus dipanggil. Satu bulan paling lama ini, oh ini obat ganti. Oh ini obat sudah sampai di sini aja, enggak boleh lagi diatur lagi. Nah, jadi kita sebagai santri-santri jangan terbawa dengan emosi pembenturan antara metode herbal dengan metode kimia. Karena dua-duanya Islami. Yang kedua, harus kita memahami herbal itu bila memiliki efek cepat hasilnya, itu jadi tanda tanya. Jangan-jangan nih ada dicampur kimia. Kalau saudara-saudari sakit, kemudian ada yang kasih kita jamu, kita minum, enak tubuh kita langsung, reaksinya bagus, itu berbahaya. Nah, ini pengetahuan wajib kita tahu. Kenapa saya bilang wajib? Karena banyak korban kena dan orang-orang yang potensial. Saya punya saudara, katanya ada seorang perempuan yang punya anak 7. Saya bilang, ayahnya mana? Ayahnya wafat. Kenapa wafat? Dan siapa? Ternyata ayahnya hafiz Quran, alumni Timur Tengah, dan orangnya aktif mengajar Al-Quran Al-Karim. Meninggal pada usia berapa? 37 tahun atau 35 tahun, sangat muda masih. Loh, kenapa jadi meninggal? Ternyata dia dikasih jamu. Karena kan kita ngajar tuh seringnya duduk ya, kalau tidak banyak bergerak. Jadi sering sakit-sakitan tubuh, dia minum. Seharusnya itu dosisnya cuma 2 sendok. Dia minum 1 botol. Katanya enak nih tubuh saya, makin saya minum semua yang enak. Akhirnya ginjalnya dia yang rusak. Jadi walaupun jamu kita sebut herbal tadi, juga harus hati-hati. Metode kedua dalam metode ilmu kedokteran modern yaitu bedah. Juga Al-Imam Az-Zahrawi yang pertama membedah dalam sejarah Islam. Dulu dokter itu hanya memberi arahan, yang mengerjakan si tukang bekam. Jadi membedah. Tapi si tukang bekam ini tidak belajar anatomi tubuh manusia, sehingga seringkali dia salah siap potong apa urat nadi yang berbahaya. Nah, maka mulai sejak itu beliau singkirkan orang-orang para pembekam ini, beliau langsung yang melakukannya. Nah, yang ketiga metode vaksin, yang sekarang kita lagi wabah corona. Jadi penyakit itu dikategorikan dua, yang mudah aja dulu. Ada penyakit yang tidak menyebar atau tidak menular, nah, itu cukup dengan obat-obatan. Ada penyakit yang memiliki benda, batu ginjal, batu empedu dan seterusnya, itu harus dioperasi. Itu nggak bisa dikasih obat-obat saja, apalagi di jambi-jambi. Ada orang-orang yang kedukun, tapi gayanya gaya pakai kopiah, pakai sorban. Oh, saya bisa nih. Oh, dibacakan doa aja itu keluar. Ternyata pembohong. Itu ada korban keluarga kami, kasihan. Sudah mau operasi ginjal. Hari ini mau ketemu sama dokter, ada orang datang. Oh, jangan ke sana. Itu kedukun sana aja, hebat tuh. Begitu disentuh keluar batu. Wah, ini batunya nih. Enggak jadi operasi. Ternyata setelah 1 minggu sakit lagi. Akhirnya terpaksa berobat lagi dengan dokter. Ditunjukkan nih, ini batu saya udah keluar. Tahu beliau batu kali, kata beliau. Nah, jadi kita jangan diberdayakan, saudara-saudari. Orang-orang yang enak gara-gara ilmu kita enggak tahu. Saya sengaja di sini memberikan agak panjang supaya jangan ada korban lagi, apalagi di antara kalian orang-orang yang hafal Quran.
kalian adalah aset, aset agama kita, aset Indonesia yang harus kita jaga, dan terutama diri kita sendiri. Karena kita dengan Al-Quran insya Allah kita banyak bawa orang, selamatkan orang dari api neraka insya Allah. Nah yang ketiga tadi, yang kedua, penyakit yang menular. Nah ini yang berbahaya. Penyakit menular banyak, tapi ada yang berbahaya dan yang tidak berbahaya. Sakit mata itu, kita kalau lihat orang sakit mata kita sakit. Itu menular tuh. Berbahaya tuh. Berbahaya enggak? Tidak berbahaya mengakibatkan matinya orang, enggak. Tapi menular. Jadi penyakit-penyakit menular ini metode pengobatannya ada dua. Yang pertama, seperti sekarang yang di masa apa istilahnya wabah corona ini, karena tidak ada obatnya, tidak ada pengobatannya, sekalipun nauzubillah dzalik orang itu masuk rumah sakit, enggak ada diobatin. Jadi jangan bercita-cita ke rumah sakit. Nauzubillah dzalik. Wa nauzubillah dzalik beribu-ribu kali kita harus baca. Kenapa? Karena ketika virus itu masuk pada tubuh dan menghantam kita, itu usahakan kita melawannya dulu. Melawannya dengan jaga diri kita jangan sampai drop dan sebagainya. Tidur. Nah, makanya orang-orang ODP itu, orang dalam pengawasan pasien, orang dalam pengawasan apa orang pantauan. Pasien dalam pengawasan ya. Orang dalam pantauan. Oh, dalam pantauan. Enggak, yang jadi pasien sudah. Pasien pengawasan. Dalam pengawasan. PDP ya. Hmm. Pasien dalam pengawasan. Itu di rumah sakit cuma dikasih vitamin C, vitamin E supaya lebih kuat melawan tubuhnya. Kemudian jemur. Kemudian makan yang bergizi, tidur, istirahat. Itu biasanya orang yang pasien dalam pengawasan itu sudah ada ispanya, sudah batuk, bersih dan sebagainya, sudah mulai sesak nafas, itu harus dibantu oleh orang-orang kesehatan. Gak ada obatnya, cuma diberi kayak gitu supaya bagaimana dia bisa. Nah kalau udah gawat, gawat itu sudah paru-paru ini hampir separuhnya udah dihantam oleh si virus, itu yang bisa menyelamatkan dia secara zahir ya pasti Allah Ta'ala, cuma ini alat oksigen. Apa istilahnya itu, ventilator ya. Cuma ventilator aja lagi yang bisa tolong dia. Apa yang ditolong oleh ventilator? Hanya kasih dia oksigen. Jadi dia bagaimana bisa masih bernafas itu aja. Jadi istilah kai itu, ada kai. Kai berapa umur? Pian udah 85 tahun. Masya Allah, barakallah, sehat banget pian nih. Apa rahasianya? Beting aja, napa? Cangkal bahinak. Jadi orang-orang yang kena virus nauzubillah dzalik lah, karena virus corona ini, itu aja lagi harapan dia, satu aja, cangkalnya bahinak. Makanya dikasih ventilator tadi. Munnya kada tahan, kada menyerah, bisa tinggal. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang sudah positif itu, ada yang berhasil selamat. Malah yang baru-baru ini kan orang Rusia 90 tahun bisa selamat. Kenapa? Karena cangkalnya. Anak hidup sih Den. Tapi ada yang muda-muda, masih usia 35 tahun, ada 40 tahun, itu cuma 3 hari udah meninggal. Kenapa? Karena ada cangkal. Nah, jadi saudara-saudari, cangkal ini nih intinya di mana? Di iman. Kepercayaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut oleh Nabi sabar. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau taun itu menyebar? Rasulullah bilang, innahu syai'un ja'alahu Allahu liman yasha'u min 'ibadihi. Wabah itu Allah menghendaki ada suatu hamba-hambanya yang diinginkan. Jadi secara umum wabah itu kayak bala atau azab siksa, na'udzubillah min dzalik. Wa ja'alahu rahmatan bikum. Wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah jadikan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi
kalau kita auzubillah mizalik diperiksa, wah yang positif, jangan kelangkabut, wah kada, aku kada, yang harus ke rumah sakit, ya mau. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, in ja'alahu rahmatan lil mu'minin, faman sabara, barang siapa bersabar, falahu ajru syahid, barang siapa sabar, maka dia mendapat pahala orang mati syahid. Kenapa? Memang kalau diisolasi itu paling, padahal 14 hari aja, paling melelahkan. Tidur, bangun, tidur, bangun lagi, paling melelahkan. Makanya di pasien-pasien itu kan diberikan jadwal, jadwal sholat, olahraga, makan, baca koran, pokoknya dibikin happy, bikin happy, nonton film, apa, pokoknya bagaimana dia jangan sampai menjadi kepikiran dalam penyakitnya. Nah, kita orang beriman, alhamdulillah, kada perlu nonton film, apa harus apa, cukup kita baca Quran, kita berzikir. Ya, kalau ini memang ya Allah engkau uji aku karena ada kesalahan dari aku minta ampun kepada engkau. Tapi kalau ini ujian ini untuk engkau milih aku jadi orang syahid, maka alhamdulillah kau pilih aku jadi orang mati syahid, orang-orang mendapat pahala mati syahid. Tapi ya Allah aku belum siap mati. Minta aja. Apa yang sesuatu mustahil bagi Allah? Ya Allah aku belum siap mati. Kenapa? Aku belum punya istri, belum punya suami. Aku mau melahirkan anak-anak yang nanti mereka hafal Quran, aku masih jadi ustaz atau ustazah, masih banyak murid-muridku belum sampai 30 juz. Allah Maha mendengar. Jadi kita kalau lagi sakit tuh, juga kita-kita yang di sekitarnya itu harus kasih harapan. Ya. Apalagi guru kita. Baik, apalagi teman kita ini guru juga. Ini kita kasih. Oh, ustaz. Harus kuat pian. Wah, kenapa? Kami berharap ini datang lagi ke mana? Siapa lagi? Menyepian anu garing ini jadi imam, apa suara bagus ini jadi imam. Asa anu lah. Nah, ini kan ada semangatnya. Nah, ini pernah saya baca di apa pengalaman orang-orang Arab Saudi. Jadi kata Syekh itu orangnya sakit di ICU, udah koma. Jadi tinggal hidupnya itu dengan alat aja lagi. Tapi ada anak beliau. Anak beliau ini orangnya suka ngomong. Ini datang. Ini cerita. Ayah, sepupu saya mau menikah ini. Pokoknya cerita keluarga itu di detak jantung itu biasa aja. Tapi begitu dia cerita, ayah, sekarang ayah lagi ayah sakitnya di masjid, enggak ada yang jadi imam ayah. Oh, jadi imam kurang bagus sih, nggak puas ya ayah. Oh, kalau ayah cepat sembuh nih ayah, itu gerak. Jadi kita kalau menghadapi penyakit itu kayak gitu. Cerita. Nah, tambah lagi kalau kita datang baca Quran. Jadi tolong nih keluarga jangan takutan. Kenapa aja? Si Din belum mati, bacakan Yasin lah aja. Baca Yasin bukan untuk orang mati. Utamanya baca Yasin untuk orang hidup. Ya. Jadi kata salah satu Syekh Sidin, koma 44 bulan kata beliau. Yang paling indah kata beliau saat saya koma itu, ketika teman saya datang dia baca Quran. Dia baca Quran pelan-pelan aja. Suaranya pun enggak bagus. Tapi saya dengar dia begitu dibaca Quran, seakan-akan katanya sudah di telinga saya. Jadi berubah itu. Dan saya menikmati betul. Jadi siapa saja saya hayalkan yang baca Quran nih, saya hayalkan misalnya Syekh Musyari. Syekh Musyari nih kata saya. Apa? Jadi tolong kata beliau, kalau ada yang sakit, apalagi yang lagi kritis nih, itu bacakan aja Quran. Dan baru-baru ini Ustaz Sufyan, udah keluarga katanya di negara, karena anaknya jauh, jadi saya kata beliau bingung. Udah jelas tuh, itu tanda orang udah meninggal. Tapi tiba-tiba, karena si suster belum lihat, dokter juga belum lihat, datang Ustaz, dia duduk, baca Fatihah 4, itu bergerak.
Jadi kata beliau begitu saya lihat beliau baca Fatihah 4, wah itu alang-alang Fatihah 4, baca Yasin aja lah. Baca Yasin kata beliau, gerak, balik lagi. Jadi sama orang hidup. Begitu selesai saya baca Yasin, saya jangan lain deh, gantian baca Yasin, lanjut lagi baca Yasin. Sampai anaknya datang. Begitu anaknya datang, Pak, belum datang bahaya. Belum baik-baik aja bahaya, alhamdulillah. Mas bergerak, senyum, meninggal dunia. Nah, ini, wah, saya bilang, betul Ustaz, iya Ustaz, anak langsung lihat nih di hadapan mata saya masuk ke dalam di ruangan ICU. Nah, ini waktu Al-Quran. Jadi saudara-saudari, insya Allah ilmu ini kita bisa kembang, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Nah, yang terakhir, penyakitnya menyebar, berbahaya, tapi ada vaksinnya. Nah, ini yang diperdebatkan dulu. Perdebatkan habis-habis. Boleh enggak menggunakan obat yang dari babi, dari tubuh manusia dan sebagainya. Maka kita para ulama menanyakan dulu kepada ahli-ahlinya. Maka dijawab oleh orang ahli-ahlinya, khususnya dijawab oleh kimia farma yang membuat vaksin. Jadi kata mereka, untuk bikin satu vaksin itu memerlukan waktu antara 3-7 tahun. Jadi gak mudah. Ini kan perkiraannya sudah ada katanya obat corona, itu gak bisa dijual sampai diteliti beberapa kali ini berbahaya atau kadar pada manusia. Jadi 3-7 tahun. 3 tahun pun masih di bawah pengawasan. Nah, dalam menciptakan metodenya untuk membuat vaksin itu, jadi ada metode dalam tubuh kita ini. Tubuh kita ini bisa melawan penyakit kalau dia kena. Jadi kalau dia kenal penyakit ini, dia cepat menyerangnya. Karena virus corona ini dia berubah dari MERS ke SARS, kemudian baru corona. Makanya namanya COVID-19. Jadi yang sebelum-sebelumnya namanya corona juga. Yang sekarang ini disebut COVID-19. Ya. Corona virus kodenya 19 karena 2019 Desember ketemu. Nah, itu tubuh kita nggak mengenali. Makanya lambat perlawanannya. Padahal namanya virus katanya penyakit yang paling lemah dibandingkan bakteri. Nah, jadi metodenya dalam tubuh manusia ini, ada penyakit yang tidak ada obatnya, tidak bisa dibedah, tapi bisa dengan cara imun tubuh kita ini yang melawannya. Jadi tubuh kita sendiri melawannya. Nah, metode ini bukan dari barat datangnya. Imunisasi istilah kita. Nah, imunisasi ini tidak datang dari barat, tapi orang barat mengklaim, orang Inggris jelas mengklaim. Itu udah dikenal oleh orang-orang Islam udah sejak lama, sehingga tidak tahu siapa yang penemu pertamanya. Jadi Ratu Inggris itu datang ke Turki, perbatasan Turki. Dia lagi bakal istilahnya ini dari cari udara segar. Karena waktu itu di Inggris lagi mewabah penyakit kolera atau apa cacar kan. Tuh anak-anak kalian enggak ada yang sakit? Kata Ratu. Iya. Apa memang enggak ada yang sakit? Ada yang sakit tapi dia bisa bertahan. Loh gimana? Begini Ratu, anak kami yang baru lahir atau yang sudah usia sebulan dua bulan itu diambil darah sapi yang sakit, ditoreh di sini. Dia nanti sakit 3 hari, 4 hari, 5 hari dia sembuh. Nanti dia enggak kena lagi. Nah, itu dibawa oleh Ratu Inggris ke Inggris, dikembangkan oleh orang-orang kesehatan di Inggris, lalu menjadi vaksin. Vaksin itu artinya obat yang penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan dimasukkan dalam tubuh supaya tubuh kita mengenali, oh ini penyakitnya. Jadi kalau penyakit itu masuk langsung dikuat. Nah, karena kerjanya ini
dengan darah, dengan kuman, dengan bakteri, dengan virus, maka satu-satunya cara namanya media untuk bisa membuat penelitian di situ harus melalui darah. Jadi hampir 99% penelitian tentang vaksin itu melalui darah. Darah apa yang paling cocok dengan manusia? Darah babi. Nah, lalu tapi bukan darahnya yang diambil. Yang diambil enzimnya, lemaknya. Lemak dari darah itu diambil, itulah menjadi media. Nah, inilah isunya vaksin itu babi seekuman. Tapi nggak tahu prosesnya bagaimana. Itu tadi ibarat kita bertanam tuh pakai cangkul, terus tanahnya kita kasih apa? Pupuk. Pupuk tuh apa? Teh sapi, najis. Ya lo tumbuh, lo tumbuh jadi padi. Padi diarit, terus bijinya digiling, di pabrik, kemudian jadi beras, kemudian dimasak. Pertanyaannya, apakah nasi itu haram najis? Kan tadi ada pupuk yang dari tahi sapi, ada juga arit besinya, itu kan mau tidak mau pasti ya. Terus ketika digiling, jadi kata orang-orang ahli di bidang membuat vaksin ini, khususnya Kimia Farma, itu Kimia Farma ini perusahaan BUMN yang bangga kita dengannya. Kenapa? Karena banyak vaksin yang mereka produksi dan bermanfaat di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Jadi kata mereka, setelah kita menemukan di media tadi, jadi media ini ditaruhlah penyakit-penyakit tadi, terus diambil, dilemahkan, itu juga pakai media juga, sampai kita menemukan vaksinnya. Oh, ini bisa nih melawan, ini bisa mati, bisa berkembang. Nah, lalu disterilkan, bukan hanya sekali dua kali, ratusan kali, 300 sampai 700 kali steril. Karena bukan darahnya diambil, tapi yang benda atau hewan yang sangat halus itu diambil, itulah yang dibuat divaksin, kemudian disuntikan ke kita. Pertanyaannya halal atau haram? Maka majelis ulama menyatakan halal. Walaupun majelis ulama itu agak berhati-hati bahasanya berhati-hati. Kenapa bahasanya berhati-hati? Karena ulama-ulama kita masih nggak paham, nggak ngerti kerjanya orang yang ahli-ahli vaksin nih. Makanya masih berhati-hati. Nah, kalau itu dasarnya najis, kemudian dikelola sampai di sterilisasi dan sebagainya, ya suatu yang najis tetap najis. Apalagi najis babinya mukallaf, tetap jadi najis. Itu yang logikanya ulama, sehingga mengatakan tetap haram. Tapi apakah nggak boleh digunakan? Boleh. Lalu dikatakan mubah, dengan catatan berharap ada vaksin nanti yang dibikin dari bukan suatu yang dari yang haram, dengan teknologi apa segala macam. Nah, ini fatwa majelis ulama. Tapi fatwa-fatwa ulama internasional, baik itu majma' al-fiqhi, baik yang di bawah Rabithat Alam Islami, baik itu Darul Ifta di Mesir, di Kuwait dan beberapa negara, termasuk di negara-negara Eropa yang banyak orang Islamnya, itu menyatakan boleh. Kenapa? Karena ini obat itu boleh dari suatu orang. Jadi hadis wala tatadaw bil haram, janganlah kalian berobat dengan haram, itu dhaif. Jadi ziyadah dhaifah dalam riwayat Ibnu Majah. Ya ibadallah tadaw, wahai hamba Allah berobatlah. Itu perintah dari Nabi, berobatlah. Wala tatadaw bil haram, tambahan ini kalimat lafal ini itu dhaif hadisnya. Jadi kalau dhaif enggak bisa kita ambil hukum. Maka mereka mengatakan vaksin apapun nggak perlu ditanyakan lagi halal haramnya. Selama ini untuk obat maka boleh. Jadi kita ini unik. Vaksin yang nyata-nyata sudah
apa standar internasional sudah diteliti dan sebagainya aman, itu kita ragu-ragukan. Tapi kita berobat tentang kor. Tahu tangkor? Tangkor itu sejenis kadal, itu dimakan untuk obat kuat katanya. Haram tuh, jelas najis. Dan tidak ada penelitian daging apa daging buaya dimakan segin kulit biar gatalan. Aman lah? Enggak aman karena tadi kita bilang suatu obat itu racun. Harus ada dosis, harus ada batasan berapa kita makan, dan harus ada penelitian bahwa ini aman atau tidak aman. Menurut teman-teman yang sudah menguji, mencoba, itu tangkor itu apa, buaya itu seini aja. Sepotong nih, makan. Seharian enak berenang di banyu aja. Ya kalau hidung aja nanti jadi enak timbul, enak berenang. Ya kalau kan buaya itu, saking panasnya. Saya bilang syukur ikan kuat. Bisa mati orang nggak? Kalau mati apa hukumnya? Bunuh diri. Kenapa? Karena makan memakan sesuatu yang tidak jelas amannya. Jadi mudah-mudahan kita tidak lagi memperdebatkan masalah vaksin. Atau ya, terutama kalau kita mau umrah mau berhaji pasti vaksin meningitis. Apalagi nih mungkin kalau udah corona ini udah selesai mungkin bisa apa? Bisa menjadi vaksin lagi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan panjang lebar nih tentang metode pengobatan dalam Islam itu menjadi membuka wawasan bagi kita, dan sekaligus kita harus berhati-hati dalam masalah pengobatan. Dan mari saudara-saudari kita jaga kesehatan kita, karena sehat itu adalah nikmat Allah yang sangat luar biasa. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat orang-orang itu kena gaban. Gaban itu artinya kita tuh ketipu. Dua nikmat besar sabda Rasulullah, orang banyak ketipu, yaitu masalah sehat dan kekosongan waktu. Waktu luang. Sehat apa? Seringkali kita membuang-buang kesehatan kita dengan merokok. Seringkali kita hanya sekadar gagah-gagahan minum. Oh ini saya orang kaya, jadi saya minum minuman keras. Padahal itu jelas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Narkoba seperti obat kuat dan sebagainya. Wah, saya kuat, perkasa sampai satu malam. Kalau pakai istri masih syukur alhamdulillah. Ini enggak, udah makan obat yang diharamkan Allah, tambah lagi dengan apa? Perempuan dizinahi. Jadi manusia itu gila-gilaan dalam masalah kesehatan. Nah, jadi kita minimal saudara-saudari santri hafiz-hafiz Al-Qur'an, mari kita jaga kesehatan kita, jangan sampai kita israf berlebihan melakukan suatu hal yang merugikan kesehatan kita nanti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.